Tapi mungkin datang balik ya. Ini biasa digunakan di pusat-pusat hiburan lah. Kena selalu gunakan untuk berhibur kan. Kena yang ni nanti dia akan boleh berhibur sampai ke pagi. Tak ada, tak lebih. Yang rokok tu tak beli kan? Tanya. Berapa satu? Satu matang. 20 ke 80? RM80. Semata. Umat katakan dia jual RM180. Ini boleh tahan berapa lama ni? Apa yang kena cukup? Rasanya dia ambil masa ni dah berhari kot. Dia punya hayal tu lah. Kau tengok dia benda ni, dadah eksesi dengan gajah. Jadi dadah macam jenis lama lah. Jadi dia orang memikir comeback ke sekarang? Dia percaya lah mungkin. Sebab selalu sekarang ni, tahun ni, yang kali ni syabu tak ada eh? Syabu tak ada. Okey sikit lah. Jagang lah. Jagang lah. Ni maklumat katakan dia nak jual ni harga RM9,000 satu. Tak sampai ni RM1,700 atas dua sebuan yang telah ditantungkan pada yang pertama pada 3.1 jam 10 pagi di kawasan Taman Johor Jaya Sri Alam Johor, di mana dalam sebuan tersebut telah berjaya menangkap satu lelaki Cina tempatan dan telah membuat rampasan iaitu 5,570 biji pil ekstasi, 286.8 gram serbuk ekstasi, 1,346.10 gram ketamin, 600 biji pil Arabian Pipe dan 200 batang rokok ganja. So, nilai keseluruhan dadah yang dirampas adalah RM265,360. Pada masa yang sama, kita juga telah menyita harta-harta. Yang pertama, satu motorcar jenis BMW 525i Sport E60, tiga bentuk cincin warna kekuningan, wang tunai RM2,000 dan juga wang tunai Singapura RM200. Nilai keseluruhan harta yang disita adalah ringgit Malaysia RM35,400. Dalam sebuah yang kedua, jam 9 malam, Jabatan Jabatan Jenayah Negeri Johor telah membuat satu sebuan di kawasan sekitar Taman Pelangi Johor Bahru Johor, di mana telah menahan satu lelaki Cina tempatan dan telah membuat rampasan iaitu 250 biji pil Arabian Pipe, 60.17 gram ekstasi, 68.20 gram kokain, 14.40 gram ketamin, 36 biji ekstasi dan 59.09 gram ganja. So, keseluruhan dadah yang dirampas adalah ringgit Malaysia RM22,600 dan harta yang telah disita adalah satu motorcar jenis Honda Accord, satu buah kertas jam tangan dan juga wang tunai RM3,000. So, harta yang disita adalah ringgit Malaysia RM132,000.